Welcome to the PWJ Creator Channel. Thank you for visiting this channel. We are here to provide the best and quality tutorial for you to meet your needs in support of work. Of course, in an easy and efficient way, what you get in this tutorial. There is foundation, plus there is assembling, plus there is loop or beam, plus there is rim bar, plus no plugging, plus detail image data for export AutoCAD, plus there is volume bolding LIB, plus fast, plus easy, equal or complete. This tutorial also answer question and request from my visitor to this channel named Zach Mako. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya perkenalkan ya channel PWJ Creator ya. Ya, jadi channel PWJ Creator itu menunjukkan ya tutorial yang lebih kepada Anda ya. Di intro awal video ini diperlihatkan detail genteng dan rata atap ya. Untuk cara pembuatan detail genteng dan rata atap ini, Anda bisa mengunjungi ya judul untuk pemula ada kuda-kuda plus rangka atap plus detail genteng ya. Dan yang berbahasa Inggris juga di sini ada ya. Ini tutorial SketchUp manual easy. Nah, ini satu kali ini jadi detail genteng dan rangka atap ya. Jadi banyak kelebihan yang Anda dapatkan apabila menyimak tutorial ini. Dan di sini juga cara mengubah ya kurang lebih 40 detik ubah 8 jenis atap genteng di SketchUp. Jadi Anda tidak harus mengulang ya. Cukup Anda mengedit salah satu komponennya, Anda bisa merubah-ubah ya model genteng yang Anda inginkan. Dan channel ini juga meluncurkan sebuah buku ya, Pemula Next Profesional. Jadi pemula buku ini terbit atas permintaan netizen sendiri ya, dan ini bukunya udah dijual di Google Playbook teman-teman semuanya. Jadi di Google Playbook ini Anda bisa buka Play Store, download Google Playbook. Kalau di Google Playbook Anda hanya bisa membelinya seharga 77.000 ya, kalau fisiknya hampir 150.000. Oke, itu aja informasi dari saya. Dan sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa ya teman-teman semuanya memberikan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work, we will happy to. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai saja pembuatan rumah dari SketchUp ya. Jadi dalam pembuatan rumah ini dibuat dari awal ya, dari nol ya. Dari membuka aplikasi SketchUp sampai jadi sebuah rumah ya. Ya, kita lihat di layar kaca bahwa kita setting dulu SketchUp ini agar modeling kita menjadi ringan. Ya, ini sesuai dengan permintaan Pak Zach Mako yang komen kemarin. Beliau menanyakan bagaimana cara ya membuat rumah dengan lahan yang tidak datar ya. Nah, maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Zach Mako, bagaimana cara membuat detail fondasi dengan tanah yang tidak rata atau lahan tidak rata. Oke, teman-teman semuanya, kita simak baik-baik. Di sini saya membuat denah ya, denah rumah. Oke. Ya, cukup denahnya ya lumayan sederhana aja sih. Saya akan menjelaskan pelan-pelan ya. Ini saya harapkan ya Anda menerapkan teknik ini di dunia kerja maupun dunia pendidikan ya, karena dalam pembuatan rumah itu dianjurkan ya, dalam ilmu teknik dibuat secara detail ya, sedetail-detailnya. Di sini kita buat garis ya. Oke, ukurannya 900 mm, saya menggunakan satuan milimeter teman-teman semuanya ya. Kita buat garis. Nah, di sini juga kita buat garis ya. Pada intro awal saya menggunakan bahasa Inggris ya, karena
channel Pemilu Jaya Kuratol juga dikunjungi oleh pengunjung luar negeri ya. Ya, salah satunya Amerika Serikat. Nah, ini dedahnya udah jadi teman-teman semuanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, elevasinya berbeda ya. Ada yang tinggi, ada rendahnya tanahnya. Oke, kita buat mic group dan mic komponen ya. Itu kita buat komponen kolom dan komponen dinding di sini. Oke. Kita select Ctrl C lalu kita Ctrl V ya di sini ya. Oke, di sini kita buat garis tengah ya. Garis miring lah. Kenapa garis miring ya? Agar titik posisi yang kita tempelkan di sudut itu benar-benar di tengah ya, tengah kolom. Oke. Kita Ctrl V ya. Lalu kita tempelkan pada titik-titik sudut tempat ada kolomnya ya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Ctrl V. Ya, Ctrl V ya. Lalu kita rotasi ya. Ya, select rotate, langsung tekan Ctrl ya. Panjangkan ya. Panjangkan komponen dinding itu menggunakan perintah S, skala ya. Memendeknya juga ya, memendekkannya juga. Apabila udah ditutupi dengan komponen, lalu kita ubah elevasinya ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Di sini saya taruh kerendahannya ya 200 mm ya. Oke. Ini tanahnya agak rendah, lalu kita turunin ya komponen kolom dan komponen dinding tersebut mengikuti sejajar dengan elevasi tanah yang rendah itu. Ya. Oke. Sudah ya, teman-teman. Jadi kita teruskan rencananya juga ya, channel ini akan membuat tutorial ya bagaimana detail konstruksi gedung ya, bangunan gedung, hotel dan bangunan-bangunan mewah yang lebih spektakuler lagi. Ya. Kami menyuguhkan ya tutorial yang terbaik buat Anda ya, yang berkualitas, yang bisa Anda terapkan ya tanpa plugin ya. Jadi saya harap ya Anda bisa mengapresiasi channel ini ya, dengan memberikan like, share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua ya. Oke, kita edit ya. Di sini komponen dindingnya kita akan membentuk ke slope di sini. Nah, apabila Anda group ya slope itu, maka Anda bisa mengetahui ya volume slope itu ya. Apabila kita udah tahu volumenya, maka kita secara logika akan menemukan itu konkrit yang dibutuhkan itu, atau semen atau pasir yang dibutuhkan tuh berapa volumenya. Dan saya rencananya akan membuat RAB ya, otomatis ya. Misalnya kita klik kanan untuk identity info yang udah di grup tersebut, maka sudah muncul kebutuhan besinya berapa, papannya berapa ya. Yang banyak ya kelebihan-kelebihan yang Anda dapatkan dalam tutorial ini ya, agar mendapatkan ya rencana anggaran biaya yang dengan mudah ya, karena bagian-bagian detail-detail dari bangunannya itu udah di grup. Oke. Pelan-pelan aja kita jelaskan. Ini control move ya, select langsung control move ya. Control langsung pindah ya. Nah, sini kita buat pondasi di sini. Ya, select keduanya lah, select lalu outer shell ya. Oke. Ingat outer shell itu syaratnya muncul tidak boleh ada garis di dalam suatu balok ya, atau tidak ada suatu yang bolong. Oke, di sini kita buat garis keliling ya di area samping pondasi itu. Ingat ya, ada pondasi at sampling itu batu pasak ya. Ya, di situ ada pasir uruk juga di situ. Jadi lengkap ya tutorial ini, sedetail-detailnya yang terbaik buat Anda ya. Ya. Teknik ini adalah karya dari channel PWJ Kreator ya. Ya, telah melalui berbagai macam percobaan sehingga menemukan teknik yang benar-benar efisien ya, tanpa plugin ya guys.
Oke, kita sama simak baik-baik teman-teman semuanya. Saya lihat di atas, lalu follow me, my group, ya. Terus klik 3 kali my group, terus explore lagi, select di atas, follow me. Oke, buat garis ulang di atasnya. Oke. Klik 3 kali ya. Dengan begitu kita bisa mengetahui ya volume dari fondasi tersebut ya. Ya, my group, my component. Terserah Anda ya mau komponen atau enggak. Mau enggak terserah Anda juga. Oke, escape ya, keluar dari grup ya. Nah, di sini sudah terbentuk ya fondasinya sedetail-detailnya ya untuk Anda ya. Ya, ini permukaan tanah. Kita geser aja permukaan tanah itu ya, kita turunin elevasinya. Oke. Karena realita yang terjadi di lapangan itu ada, kalau di lapangan itu kan rumahnya itu ada fondasinya, otomatis juga di gambarnya juga kita taruh fondasi teman-teman semuanya. Ya, di sini saya akan membuat dinding ya. Oke. Ya sekitar ya 2,8 aja ya tingginya ya, sekitar itu. Klik 3 kali ya my group ya. Terus di atasnya kita buat ring box ya. Oke, seperti itu. Ya. Ya. Banyak kelebihan-kelebihan yang Anda dapatkan bila menggunakan teknik ya dari channel PJ Creator ya. Dan di negara Amerika Serikat atau di negara Inggris, negara Eropa ya, tidak ada yang memperkenalkan ya teknik ini sebelumnya ya. Hanya ada di channel PWJ Creator ya. Oke, kita explode ya. Oke. Lalu kita delete itu, tinggal kita delete ya, sehingga membentuk teras di sini. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Ya, kita hadir ya, kami hadir ya, kami hadir ke untuk Anda memberikan tutorial yang terbaik dan berkualitas ya. Ya, di sini kita mewarnai ya, dinding bata ya. Ya, kita explode, lalu kita grup lagi ya. Sehingga teksturnya itu benar-benar normal ya. Dan di sini kita sambungkan ya fondasinya. Oke, outer shell. Kalau kita buat ya satu persatu ini cukup-cukup lama ya untuk mempercepat untuk menyambungkan semua fondasi ini ya, berikut caranya ya. Oke, seperti itu ya, ambil tapak depan, lalu kamera keperal projection kayak gitu ya, lalu kita select area yang ingin kita sambungkan itu. Oke, shift ya, shift tahan ya, shift lalu hide ya, hingga tersisa hanya pondasi ya yang ada, lalu kita select itu teman-teman semuanya, kita select lalu klik kanan pilih outer cell sehingga semuanya itu tersambung ya, outer cell. Oke, udah tersambung ya. Apabila Anda klik kanan itu maka volumenya udah muncul ya. Volume dari fondasi itu udah muncul tanpa harus repot-repot Anda menghitung ya. Volume dari menghitung manual maksudnya. Klik kanan langsung muncul fondasinya ya, volume fondasinya. Nah, di sini udah terbentuk teman-teman semuanya ya. Di situ pada intro awal tuh ada detail genteng sama rangka atapnya ya. Anda bisa mengunjungi channel PWJ Creator bagaimana cara membuat detail genteng dan rangka atap. Di sini ada inti info ya. Nah, di sini ada kelihatan volume yang pada dinding depan itu nilainya sekian ya. Kami menunjukkan tutorial yang terbaik.
untuk Anda adalah ilmu yang tidak tanggung-tanggung, yang terbaik. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.